Oke, assalamualaikum dan selamat pagi warga YouTube. Kita bersua kembali bersama Amin Motorsport. Ya. Yeah. Nak cerita lah. Aduh, ini masalah terbaru pula ni. Apa bisa jadi ya? Speedometer tak jalan. Odometer pun tak jalan bang. Mampu ya. Kita kerja nak kena pakai odometer. Masalah ha. So jadilah ni Amin akan mengupaskan apa dia punya sebab apa, apa pasal apa yang perlu tertukar. Pasal kalau ikutkan fuse cantik. Fuse dia memang cantik. Lagi Amin tunjuk gambar fuse dia hak belah tepi ni. Sebab lah ni tengah line nak tunjuk gambar lah. Dia bila apa speedometer tak jalan, odometer pun tak jalan. Apa nampak? Dari semalam ni odometer ni trip pun tak jalan. Fuse cantik, kemungkinan tanya sifu-sifu, mereka kata kemungkinan sensor speedometer. Tapi cari tak jumpa. Nak kena pergi buka check dululah benda ni kan. Kira speedometer tu dia dekat bawah kat gearbox dengan katanya lah. Sebab tak pun tak pasti lah, tanya spare part. Mereka pun tak tahu. Tapi mereka kata ada dua jenis sensor speedometer, sama ada meter apa dia tahu. Kita pun nak abang, kita tak buka dengan lebih lanjut lagi. Bila kita buka dengan lebih lanjut, mungkin kita boleh tahulah. Saya game punya gambar dia punya face dia. Okay no, stay tune. Yang mana apa nak tahu face dia tak mana. Ni tepi ni buat ni. Ni semua dia fit ni. Tapi ni tukar pintu sikit. Allah. Apa nampak dia tulis 10A meter dan diagram ada dua. Okey. Kemarin Amin dah try cuba. Tak boleh nampak, tak boleh masuk. Yang ni dengan yang ni, dua ni Amin dah buka, cabut, dah kalih apa semua. Dia pun sama juga, fuse cantik, dia punya ni pun jadi. Tapi kalau masa hampa buka, masa hampa buka fuse tu, meter dia semua ni dia takkan naik. Dia kosong. Jam pun dia jadi reset balik lah jam. Nanti Amin akan share apa kesudahan dia, apa masalah dia, apa problem dia. Amin akan share kat hampa sekali lagi. Kalau hampa nak tahu apa punca dia, jangan lupa like, comment, subscribe yang penting. Itu dia abang-abang. Masalah apa yang jadi, kita akan kongsi bersama dengan hampa. Apa yang saya tahu, apa yang Amin boleh beritahu, InsyaAllah Amin akan cuba. Sebab benda pun baru jadi. Masa ni kita nak tahu apa pun cuba. Sebab ada setengah tak pernah jadi, ada setengah yang dah jadi kan. Yang dah jadi bolehlah share dekat komen di bawah. Sebab apa, apa punca apa, hampa biasa jadi ke apa ke, hampa boleh komen di bawah. Kita tunggu part yang seterusnya. No, kita tunggu part yang seterusnya. Okay, assalamualaikum dan ciao.